pelan-pelan. Halo, baby. Yang mau tingginya, alhamdulillah berjalan lancar. Iya. Sehat. Terus memang tuh pas kemarin tuh agak sempet kaget juga gitu loh. Seharusnya yang tadinya di operasinya atau nanti pas lahirannya itu tanggal 12, tapi ternyata pas kemarin langsung aja dibawa ke IGD karena pendarahan tuh di rumah. Langsung ke IGD 1 atau 2 selang 2 jam itu harus disegerakan dioperasi. Bayangin suami juga belum datang. Suami belum datang kan bingung kan. Kata suami, "Jangan dulu lahiran, pokoknya siapa yang ngajarin, siapa yang gini-gini kita dulu dah," kata gitu. Enggak bisa ditunggu-tunggu ini bayinya nanti, sebab di dalam itu ya, Dok ya, kak melintang terus si oksigennya tiba-tiba berhenti dan akhirnya diputuskan dengan dokter 1-2 jam itu harus segera dilahirkan, di sesar. Dan akhirnya udah bismillah aja deh, di sesar terus normal semuanya, keluarnya juga alhamdulillah, jari-jarinya, tangannya masya Allah deh pokoknya. Terus apa namanya, ya udah papanya juga datang juga larut malam juga gitu. Untuk nama kak mungkin namanya papanya Muhammad Salman Al Farizi. Artinya sendiri mas mungkin artinya spesial. Salman Al Farizi itu kan pahlawan dunia Islam dari Persia itu yang menangin peperangan itu. Semoga sifatnya seperti Nabi Muhammad dan Salman Al Farizi. Jadi ada sejarah-sejarahnya nih gitu. Sebenarnya kalau Muhammadnya saya, Salmannya itu datunya, kakeknya, terus Al Farizi.